Shalom Jemaat Sola Fide yang terkasih. Jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran Sekolah Sabat Dewasa hari ini hari Sabtu dengan judul yang baru, Pendidikan dan Sains. Ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 19 ayat kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara-saudaraku, alam adalah karunia dari Allah bagi umat manusia. Jika kita meminjam istilah-istilah yang sedang tren saat ini, Allah mengaruniakan alam 24 jam sehari dengan kuota yang unlimited atau tidak terbatas. Fasilitas 3D, stereophonic, dan live streaming yang selalu dapat diakses oleh manusia tanpa mereka perlu menjadi pelanggan berbayar. Di sisi yang lain, di dalam unsur pendidikan, ada dua hal yang penting, sains dan seni, di mana kedua hal ini sering dianggap bertentangan dengan Alkitab. Faktanya, pelajaran seni, biologi, fisika, dan cabang ilmu pengetahuan lainnya dapat menjadi sarana bagi manusia untuk memahami berbagai rupa ciptaan Tuhan Allah. Walaupun ada banyak pertanyaan tentang hal-hal tersebut. Seperti contoh, bagaimana kita belajar satu karya seni dan juga sains dari sudut pandang Alkitab? Atau apa hubungannya ilmu pengetahuan modern dan sebuah karya seni dengan ayat-ayat Alkitab? Atau pertanyaan yang lain, bagaimana Alkitab dapat mengilhami pengajaran setiap disiplin ilmu, khususnya sains modern? Oleh karena itu, pelajaran kita sepanjang satu minggu ini memaparkan prinsip dan perspektif Alkitab di dalam pengajaran seni dan sains. Tetap semangat di dalam berdoa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.